Sehari sebelum laga lawan Jordania, ternyata terjadi keributan antar pemain Korea Selatan, yaitu melibatkan bintang muda Lee Kang-in dengan Son Heung-min. Itulah kenapa Son Heung-min bertanding dengan plester di jarinya. Itu terjadi karena beberapa pemain muda pergi bermain tenis meja dan Son Heung-min serta pemain tua lainnya mempermasalahkannya dan para pemain beradu mulut hingga jari Son Heung-min terluka dalam prosesnya. Persoalan attitude ini sangat disayangkan karena estafet setelah Son Heung-min kemungkinan besar akan diteruskan oleh Lee Kang-in untuk memimpin tim.